Dari mana-mana, Pak. Saya aja dari Kramajati. Oh, gitu. Terus, Kramajati. Bapak siapa namanya? Pak Paino. Pak Pedro. Gak mesti. Kolam bekas Budiman juga ada, Pak, ya? Ada, ya, si Agus itu. Agus. Agus kan bekas Budiman, tapi dia pindah ke Pak Prima sekarang. Oh, gitu. Sama Mas Pol. Dengan Pak Pedro. Ya, gue gak bisa buka anak pang sama dia. Dia lari terus aja. Waktu pembukaannya kan ada record man. Record man, pemain sopir, selektif. Ya. Jadi, macam-macam. Ya, salah satunya saya. Bapak sendiri engkel apa ada syarafnya? Ada. Oh, ada syarafnya. Kalau sendiri nggak bisa pakai. Oh, kuat Surabaya. Jauh banget. Terlalu membahayakan, terlalu memaksa diri, akhirnya membawa ke kondisi lah. Ya ini kerja 6 jam, rumah makan, aplos, nanti. Nanti sampai rumah makan berikutnya kurang lebihnya 6 jam, aplos, latihan. Jadi insya Allah kondisinya tuh bisa jaga kondisi fit. Saya minta Sumatera sendiri sampai Bandung lengar. Kalau di Sumatera sendiri ya beda kalau dengan mobil pribadi gitu. Ya Mas, mobil pribadi kalau jaraknya terlalu jauh, Pak. Enggak bisa. 18 jam. Perjalanan masih macet apa enggak, Pak? Hari-hari ini alhamdulillah udah agak lancar, Pak. Bisa dikatakan lancar. Rute situ ya, Gentong situ udah lancar. Udah ya macet sedikit lah, enggak begitu berarti enggak kayak kemarin, Pak. Udah A+10 kan, Dan? Iya. Ada. Ada. Nagrek juga tadi lancar. Alhamdulillah ya. Gentong ya macet sedikit. Wajar, Pak, ya? Nah, wajar itu wajar. Kalau masih batas wajar. Oh ya. Baru, Pak. Ini 3 bulan ini. Asli baru. Pak Putro. Sesis body baru. Ini kebetulan 7336 ini kebetulan saya sendiri yang ngambil dari aku. Wow, jenengan, Pak? Kebetulan. Bagasinya aja wanginya. Masih wangi. Baru. Masih tanpa barang. Baru gitu ya. Oh iya, benar. Opak. Bis. Iya. Iya. Bapak ikut ini. Kemana, Pak? Oh, Surabaya. Berarti ujung, Pak, ujung ke ujung. Mana naik? Ujung ke ujung. Sudah siap. Sudah siap, monggo.